Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba dari handphone ya Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu yang pengguna handphone gitu. Nah setelah Bapak Ibu uh, masuk di Canva tadi ya, kita mungkin ada yang pakai Canva, sudah selesai pakai Canva, yang maksud saya sudah biasa pakai handphone ya. Nah Bapak Ibu pasti kalau <tuh> Mencoba menggunakan laptop mungkin kadang-kadang agak kaku. Pengguna laptop juga menggunakan handphone juga kaku gitu ya. Nah contohnya ini saya ini sudah terhubung dengan handphone saya. Lalu saya akan masuk ke, ke kelas yang tadi dulu ya. Ini saya masuk ke desain yang sudah saya buat. Semua folder atau desain terakhir juga boleh ini tanggalnya ini bapak ibu nah ketika saya sudah sampai di bagian uh, desain yang saya buat di hand di anggap ini di handphone saya sudah selesai menggunakan atau mengerjakan template ya bapak ibu ya sebenarnya ini kan adalah template yang saya buat tadi di laptop tapi karena ini bersifat online jadi di handphone pun saya buka masih juga bisa di, di masih juga bisa terbuka ya maka setelah selesai kita membuat templatenya kita unduh ya bapak ibu kita klik warna ini lalu kita unduhnya pilihnya bapak ibu bagiannya itu ada JPG nah lanjut unduh sampai dia selesai Kemudian kalau tadi di laptop kita menggunakan PNG Tools, dan di mana Bapak Ibu tahu sendiri kan, kalau menggunakan PNG Tools itu warna pada lingkaran tempat fotonya itu tidak boleh sama dengan yang ada di luar lingkaran. Beda dengan kalau kita menggunakan handphone, ada aplikasinya, namanya adalah uh, Background Eraser. Nah Background Eraser ini ada unik sedikit ya Bapak Ibu dia nggak masalah mau warnanya sama di luar tidak masalah yang penting kursornya kita arahkan ke dia nah sekarang kita mau loading a foto fotonya yang mana yang sudah kita unduh tadi kita coba cari ini dia lalu sampai di sini kita arahkan kursor kita di bagian biru ya. coba dulu don't ini kita arahkan Bapak Ibu kita ulang dulu coba uh oh, oh. tapi harusnya nggak perlu pakai itu ya kita pakai auto saja ya Bapak Ibu kita auto aja ya saya ulang lagi ya tidak usah ulang sampai di sini Perlu kita ini kan, ulang ya, load foto. Kita ambil ini, lalu kita have down dulu, Bapak Ibu. Kita pilihnya auto. Nah, auto ini maksudnya kita tinggal yang mana mau kita apa, kita klik. Ah, oke, okay, mantap, selesai sudah. Keren kan, Bapak Ibu? Ingat ya, auto udah gitu, langsung kita down kan? Oke, okay, lanjut kita saving ini maksudnya apa ini kalau ini ada ada yang modul baru ya, tapi kayaknya nggak ada kita save selanjutnya kita finish nah kita biarkan dulu lagi iklan iklan ya dan selanjutnya sekarang bapak ibu kita masuk ke Google kita cari yang namanya points lagi ya, sebagai langkah terakhir ya. masuk ke sini. Kita cari akunnya, saya pakai akun. Tentu paketnya sama, ini dia tadi. Lalu kita akan buat kampanye. Di sini ada kampanye, kita isikan judulnya lagi: Bapak Ibu Pramuka Hari Pramuka. sedunia. Ini opsional saja, tagarnya boleh diisi, boleh tidak. muka ya. Oke, kita isi lagi. Misalnya, hmm, Scott kalau di sini dia nggak kelihatan ya bapak ibu, Memang harus pakai tagar ya, scotch kita enter, kita enter, oke okay, dah, ya, nah ini uh, judulnya kita boleh buat, misalnya apalagi belum kecil ya, pramuka sedunia, nah tidak tersedia karena mungkin sudah ada yang pakai, kita ganti, misalnya 2022 Nah lalu klik simpan tagarnya tidak sesuai katanya ya Bapak Ibu mungkin nah, kita simpan ulang lagi tagnya tidak sesuai kita hapus saja ya nah, kita hapus saja, nggak usah nah, kita simpan maka tertulis sudah sudah berhasil tapi belum ada modulnya kita pilih tambah modul kita pilih tambah modul kita klik ini, kemudian kita ambil ini yang sudah dihilangkan tadi. Hmm. Kita selesaikan. Nah, lalu kita simpan. Kita tunggu beberapa saat. Masih belum, kita ulang lagi Bapak-Ibu. Nah, frame-nya belum juga dimasukkan kita ulang lagi coba refresh tambah modul ya tambah modul coba ulang tambah modul oh ternyata sudah <tindian> ternyata sudah ya bapak ibu ya kita perhatiin jauh dulu dia. Sudah, dia memang seperti itu ya. Mungkin harus di refresh, refresh. Nah, kalau bapak ibu mau kirim ke orang lain, bapak ibu tinggal share, klik tanda share, lalu mau kirim ke WA, ke Facebook, dan atau copy paste juga nggak masalah ya. Seperti itu kira-kira bapak ibu sudah. Jadi nanti tinggal bapak ibu lanjutkan untuk mendownload fotonya kalau perlu. Ya, so itu sangat mudah sekali. Silahkan dipraktekin, mau pakai Handphone ataupun juga pakai laptop. Selamat mencoba, Bapak Ibu!